Oke guys, pagi-pagi jam 7:30 udah nunggu tukang panen buat panen sawit, belum datang. Jadi terpaksa kita duluin standan. Lumayan lah, bantu-bantu. Sama beberapa tandan yang di ujung situ guys. Suasana masih sangat sepi guys. Ini pelepa yang habis dibuangin tadi guys, cukup banyak. Dan inilah hasilnya. Suasana area sekitar guys. Pohonnya kayak pohon sakura guys. Jadi guys, kebun ini berada di pinggir bibir pantai guys. Kalian mau lihat kan? Tapi kok agak ngeri-ngeri masuk situ guys. Kita cari jalan dulu guys. Kalau ke ujung sana guys, ke ujung sana itu ke PLTA guys, karena kita ini berada di sudut. Suasana pinggir pantai yang tersembunyi guys, di dekat pabrik batu bara sama kebun sawit, sangat rimbun tapi sangat layu bro, karena udah lama nggak hujan. Bede. Ternyata sangat banyak orang mancing di ujung sana, bro, bro. Bukan main lagi. Rame betul orang mancing ikan. Karena ikan sekarang lagi murah guys di Bengkulu. Ikan beledang 5.000 guys kilo. Matahari masih diselimuti guys, sama awan mendung. Bede. Oke bro, masih sedikit agak keringatan bro, habis panen tadi. Di ujung sana bro, sangat banyak orang yang lagi mancing. Mantap betul.
Dari ujung sampai ke ujung, bro. Oke guys, kita balik lagi ke kebun. Nanti tukang panennya datang lagi. Sangat enak betul olahraga pagi-pagi guys. Ini kebun sayur, bro. Tapi belum ditanam. Astoge. Ini lubang apa guys? Astoge guys. Cukup banyak lubangnya. Kita harus sangat berhati-hati di tengah hutan belantara ini guys. Kita slow-mo dikit guys. Siapa tahu kan pelayan yang nonton ada ketemu sesuatu. Kita ulang ya, slow-mo guys. Ternyata belum datang juga, bro. Tukang panennya. Belum datang juga. Alhamdulillah. Oke ya guys, sudah dulu ya. Mau istirahat. Assalamualaikum.